So aku duduk sini. Lepas tu aku duduk belakang tiang sikit. Aku suruh flashlight. Saya mau tengok warna perlu buat. Saya mau tengok warna perlu buat. Okay. Begini. Lepas tu kepala bapak. Waduh. Okay Saimu, aku dah ambil talisman 2 tu. Okay sekarang kita sambung balik. Okay, ada kepala jatuh. Pek 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 pek. Jaga tiku, jangan kena penyek mengang. Tak boleh masuk. Okay, lepas tu kepala ni naik ke atas. Oh dia gelok lagi. Aku tak takut lah sekarang. InsyaAllah aku tak takut lah. Aku tak boleh belagok gak. InsyaAllah. Lepas tu dia terbang. Wah, takutnya saya. Dia tutup pintu. Lepas tu benda tu keluar. Kita kena lari. Sorry geng mu. Aku buka lapu. Aku buka lapu. Sebab benda aku takut. Lepas tu ni keluar. Jing. Berat. Woo. Ni atu baru ni. So aku kena kenal dia dulu. Lapu ke melapu ku. Aku kena kenal dia dulu. Laju ke. Dia laju ke. Oh dia tunduk. Maknanya setiap kali dia nak masuk pintu, dia tunduk. Itu melambatkan dia. Ni. Ginilah saya mum kena kenal musuh macam mana. Okey. Mari sini ke. Mari sini. Okey, mari sini. Masuk. Masuk. Okey. Masih kena lari. Dia. Dia. Dia lambat kat pintu tu. Aku rasa kita dendang. Dia. Wei. Oh mampus aku. Allah Akbar. Jangan main gitu bagi. Okey, tak tahu. Okey, sekarang kita kena bakar benda tu. Ada hatu puang ke? Agak tak ada lah. Paling cepat nak bakar kat sini. Aku ingat. Aku dah check dulu sebelum aku masuk situ. Okey, kat sini. What the bomb molek. Aduh Akbar. Allah Akbar. Kat sini. Ada dua, kita ambil dia. Okey. Satu lagi. Satu lagi. Mana? Satu je ke aku ambil? Ke dia masuk dua-dua sekali? Okey. Tak tahu. Okey. So, kita dah keluar dari tempat tu. Okey, sekarang misi kita jap pun jimat api. Jimat lapu. Misi kita ada Capricorn tak masuk dia. Okey, Capricorn kita dah ada. Capricorn dekat bilik sebelah. Okey. Baik. Tak, kita save dulu. Apa-apa kita save dulu. Sebelum malah petaka puang kemari. Save dulu Zaimo. Wall battery. I see you bro. Come. Capricorn kat mana? Tak silap aku ada dua pintu Capricorn. Kat atas se. Sini se. Okey. Kita pergi kat Capricorn tu. Apa? Ya. Kat mana? Aku pun tak ingat ah. Kita stay sini jap. Alhamdulillah. Okey. Ya, kat sini. Dekat bilik yang ada bom gagak tu. Saya ingat. Kat sini. Kejut aku. Setiap kali dia berhenti saya kejut. Kat sini. Sini segi. Kita reload dulu. Talisman, ada talisman lagi tak? Ya, aku cari talisman. Ada kotak-kotak tak? Kotak-kotak. Depan ni aku tak silap aku ada kotak se. Kat sini. Okey. Mana? Oh, entah. Oh yes, panjang umurmu. Alhamdulillah. Okay. So, kita ada 8 talisman. So, kalau ada 8 enemy mari, apa-apa aku boleh bakar dia. Okay, kat sini. Tapi aku akan jimat. Aku akan pakai time tertentu je. Aku tak tahu hantu mana yang boleh. Adakah hantu tu saja ataupun hantu lain pun boleh dengan talisman tu. Okay, kita save sini jap. Buat dekat sikit. Apa-apa senang. Okay, kat sini. Okay, geng ni kena main ingatan yang kuat Saimu. Lepas tu kena save banyak-banyak. Sebab kalau mu mati, memang tak boleh nak resume. Dia kena main start daripada last musim kat sini kan.
Kat sini aku kat sini kan. Oh kat sini. Hai. Kat sini. Okey. Ah ini dia. Nampak logo dia. Nampak cakap connect. Ini dia. Dah buka. Ada benda kat dalam ni. Kom. Hello. Tutup mula. Ui, ada tempat scoding. Bateri. Okey. Ada kotak. Eh, ada kotak. Allah. Oh, apa benda ni? Nampak macam UI, lepas tu ada silang, ada mata. Lepas tu aku tak tahu gambar kunci dia. Adakah kena cari kunci tak? Tak nombor kod lah. Mesti ada, ada sini eh. Ni ke? Bukan. Not that. Ah, ni tau. Apa benda ni? Nampak macam jam. Boleh tekan saya mu. Tapi tak ada benda berlaku pun. Mana? Ah, ni tau. Sekejap. Oh, ada geng. Nampak? Dia ada park. Satu, dua, tiga. Pak, maknanya kena carilah set ni. Aduh, malah betul cari-cari barang ni. Hai. Oi. Ni toh. Mesti ada something kat sini. Benda tu ada kat mana lah? Kat dinding? Ke atas ceiling ke? Sekejap. Ni boleh buka ke? Sorry. Aku bukan takut. Aku ambil langkah jaga-jaga. Eh, Cupid! Ni pagi-pagi cinta ni, nampak ada sayap tau. Ni pakai slime dia ni. Aduk. Ni pun ada segi. Okay, ada benda-benda. Okay, reload dulu. Tak ada benda berlaku. So, boleh pakai headphone balik. Hey, buat benda sini lah. Lepak seorang. Ni pun. Mana? Benda macam mana? Bentuk dia. Bentuk dia macam jam tu lah tak? Okay. So, kita cari dulu. Bunyi Toyo. Toyo tak ada hotel. Maknanya tak boleh pakai salapu sini. Allah Akbar, tak pakai lapu pula kalau baby ni duduk mana? Dekat ni. Oh, dekat situ. Tak silap aku dia buta. Dia bukan dia buta. Dia tak boleh dia tak nampak dalam gelap. So dia sensitif pada lampu je. So kita tak boleh buka lapu sini sekejap ni. Kita boleh jalan. Maksudnya aku tak nampak mana ni. Nak pergi mana ni? Dia cari dia buta. Oh ni tau. Ni yuk. Klik-klik yang oh, ya, sungguh sekejap mu. Okey, satu. Alhamdulillah, dia persa. Satu, lagi dua. Uish, kejut aku. Lagi dua, mana eh? Lagi dua. Jangan ada kat kawasan dia sudah. Hello? Ada kat sini? Ada. Uih, apa benda diri tu? Aku tak nampak lah. Oh, patung. Dia anak apa? Diduk ke? Tak. Dia tu ada kat dinding lah. So, kita tengok dinding ni. Ke ada bawah-bawah juga bahaya tu. Oh, ni tak segi atas meja. Dandang atas meja. Okay, satu. Lagi satu, Zekmu. Lagi satu. Lagi satu mesti susah. Mesti ada kat dia. Oh, ni tu! La ilah ilah. Senang sangat. Okay, boleh lari ke? Dia dengar tak aku lari? Okay, kita jalan. Kita ambil langkah jaga-jaga Zekmu. Aku takut. Okay, tak apa. Setakat ni tak apa lagi. Kita jumpa tiga-tiga dah. Kepayang ke payah nak. Okay. Jangan buat lapu tu je. Kita tahu macam mana nak handle. Kita kalau nak tahu macam mana nak lawang dia, kita kena tahu benda kelemahan dia, benda dia boleh buat. Ah, macam orang yang tadi dalam bawah tanah tu, dia punya kelemahan dia, dia kalau kat pintu dia slow sebab dia tinggi. Okey, macam ini kalau kita tutup lapu baiklah. Ni nampak pada lapu je. Okey. 1 2 3. Okey. Apa benda sekarang ni kita kena buat? Kita kena rungkaikan misteri kod ni. Ah, walaupun nombor dia ngaruk tapi dia ada petunjuk kat sini. Contohnya macam okey, kita tengok nombor 1 ni bentuk E. E. Dan benda ni pun macam jam. Kita cari bentuk E tu kat mana. Okay, mungkin E tu nombor 3. Nampak yang tengah ni apa? Dia macam jam. Mungkin nombor 3 lah. Aku tak tahu. 3. Lepas tu 3 segi mata. Lepas tu E macam E juga. 3 segi. Ah, yang tu nombor jap. 6, 7, 8, 9. Nombor 9. Sorry, aku kurang sikit. So yang ni 2. Ni nombor 2 tu nombor 9. Mata mana mata? Ah, mata nombor 5 lah. So jadinya 3, 5 3, 2 5, 9. 3, 2, 5, 9. Kita try dulu. 3, 2, 5, 9. Validate. Alhamdulillah, Zekmu melihat seorang gamer yang sangat professional sini bermain game seram dan menggunakan misteri Officious Key. Adakah kita kena ada satu puang? Okay, Officious Key. Officious Key kat mana? Dekat mana? Officious Key tak silap aku dekat atas bumbung. Kan? Tak.
Dia ada tembus sini ke? Bunyi sebelah ni je. Dari tepi ni ke? Seriamu? Bunyi macam kat sini. Eh, tak ada bunyi dia. Okay, aku save dulu, apa-apa pun. Sebelum ada benda-benda berlaku, aku save dulu. Officious key. Sekejap. Kita save dulu. Bila aku bermain kat lapu ni, rasa macam tenang sikit. Tak ada rasa macam seriang sangat. Ada rasa seriang ada, tapi tak lah macam. Oh, sini pun ada api. Okay. Bila lubang rahsia kat sini, bateri. Tak bateri, apa. Ni ada hatu. Ada, okay. Hatu cokan yang ada. Nusuk dalam kain konon yang aku tak tahu. Okay, ni jadilah. Ni paling dekat tak silap aku nak pergi kat atas bumbung kak. Sekejap. Mana tu puang tak muncul-muncul ni? Pelik ni macam ni. Tak ada dia tak apa, tenang. Jangan ada dia je. Okay. Dia dekat sini kan? Dia betul ke? Betul ke jalan aku ni? Aku rasa betul dah. Okay. Bateri. Okay, bunyi dia tu. Bateri banyak dah. Sini kak. Mana official ski? Oh, entah. Betul ke? Betul ke? Bismillahirrahmanirrahim. Yes! Sebab aku minum susu banyak. Okay, Allah Akbar. Macam seram je. Oh, sini tempat safe. Nice. Maknanya, kalau dia buat tempat safe kat sini. Tutup ya. Tutup dulu. Kalau dia buat tempat safe sini, maknanya perjalanan dekat atas bumbung ni lama. Betul tak? Aku fikir. Betul tak? Kita game professional, saya mau come on lah. Allahu Akbar, tempat benda ni. Jangan di jump scare tolong. Tempat benda gelap nak ni. Hello. Weh. Jangan main gini tolong lah. Ni jalan gimana? Ni jalan mati. Mana ni jalan dia? Weh. Oh. Benda tu. Agak-agak lah main buat map tempat gini. Allah beruk betul lah. Ya, aku perlu bateri banyak ni. Aku takut. Benda ni biasa. Ada jalan kat sini. Maknanya sana ada ruang. Sana pun ada ruang. Maksudnya kita nak pergi sana. Okey. Tapi sana macam ada lapu. Kita pergi sana dulu tengok ada benda. Bateri banyak ni. Jap. Bunyi toyo temu. Batu kalau aku tutup lapu. Aku nak ambil sini kat tutup lapu. Boleh lagi ke? Boleh lagi. Mana toyo tu? Boh, tak apa benda weh. Mana toyo tu? Weh, ni macam maze ke? Kalau aku sesak ni mampu aku weh. Sekejap. Tu macam lapu tu. Aku nak gimana weh? Tolong ah. Weh. Bunyi di situ. Entah. Ni jalan ni. Lock mula siri ha. Wih. Key kanang bunyi. Attic key. Ada 2 ekor ke? Bukan ada 2 ekor. Sini jalan di mana? Jalan di mana? Bateri. Ni jalan mati. Okay. Lagu tak main lagi tak apa Saimu. InsyaAllah ha? Lagu tak main lagi tak apa. Bateri ni. Tapi aku ada bateri banyak lagi. Nanti simpanglah bateri tu. Pergi cari benda yang attic key, attic key. Mana eh attic key? Mana? Yang tu aku takut kalau jump scare di tempat gini. Tu aku buka lapu, dia nampak. Kalau aku tutup lapu, aku tak nampak. Aku kena masuk tempat dia ke? Serius lah. Eh, ni jalan ni. Tak boleh, dia minta Allah. Weh, serius lah. Sekejap. Aku nak pergi sana ke? Allah Akbar. Tak apa, kita try. Kalau dia Allah, gondak nak buat ni. Aku tak tahu, aku blank. Dia berkesan ke kalau dekat talisman? Okay, dia di sana. Dia di sana. Kita buat kerja gila sekejap. Tutup lapu sekejap. Kita buat kerja gila sekejap.
telah sesak eh. Nak pergi mana pun tak tahu. Okay, bateri saya. Aku reload dulu. Kalau macam awal lah, dah agak boleh naik agak tau. Kita macam, kalau macam dek. Oh, apa buat? Oh, apa buat? Dia dekat. Ambil bateri ni, ambil bateri. Ambil. Weh. Oh, kena diri. Nak ambil bateri, kena diri. Aku tak boleh duduk sini, aku rasa. Kalau aku duduk memang dia laju pun. Okay, aku nak benda ni weh, tolong lah. Aku tak nampak benda ni. Aku tak tahu dia ada mana. Sekejap, kalau aku tak lapu dia warna putih kat silap aku lah. Allah Akbar. Ni buat air di belakang aku pulak. Serius lah moi. Kita kena pergi mana ni? Ni jalan ke mana? Jalan mati lah. Eh, apa benda ni? Benda ni? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Nampak gaya macam apa benda tu? Bateri. Takkan jalan tu semata-mata pergi bateri je. Nak jalan. Eh, ni macam jalan tak adi ke tak ah? Aku musim-musim ke? Ha? Oh yelah, aku musim-musim. Eh, kan? Betul tak? Weh! Allah, aku tak... Tolong ah. Tolong ah. Oh lah, ni tempat tadi. So aku musim-musim. So aku kena hafal jalan ni kejap. Sabar sekejap temu. Kalau sini tembus sini. So ini aku dah pergi. Belah kanan. Eh ni aku dah pergi belum? Ni aku dah pergi tak? Eh ni tembus tadi. Betul tak? Ke jalan mati? Jalan mati. Eh dok, 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 dok. Bukan. Ni jalan gimana eh? Oh dia pergi sini. Lepas tu jalan mati. Bijak sekali tukang buat. Memang nak nyeksa orang. Sabar ya Saimu. Teman aku Saimu, tolong. Ya, aku tak pergi mana lagi. Sini aku dah pergi. Dalam ni, aku tak masuk dalam ni. Jadi sini. Apa benda ni? Teman tadiku. Betul ke bunyi dia ni? Ke dia pakai buak je ada mana-mana. Okay, sini. Yang tak pergi sekejap. Nak dia di sini. Tembus tempat tadi ke? Tak. Oh, jalan masuk. Eh, buat kejut aku lah. Apa benda ni? Ini nampak macam lain. Oh. Benda ni. Kat mana attic key? Weh. Jangan buat gitu. Jangan buat gitu. Sayang mu, aku sayang mu. Walaupun mu tak akan luar, aku sayang mu. Oh, ni perangkap sayang mu. Maknanya, kalau orang tu masuk. Sekejap, yang aku fikir logik lah. Kita kena tarik dia masuk sini. Lepas tu kita tutup. Masalahnya, macam mana aku nak tarik dia? Ni jalan. Ni ke mana? Ni tembus tadi ke? Oh, ni toh kotak. Ya Allah, gagal je lah. Gagal ambil kat lubang ni. Dia masalah mu. Macam mana aku nak tarik dia? Maknanya aku kena suruh lapu kat dia dulu sekejap. Lepas tu, sambil lari tu, tutup lapu ke suruh lapu? Maksudnya aku tak nampak jalan lah kalau aku tutup lapu. Kemudian ke sini, ke sana. Okay, dia ada petunjuk ni. So, sekejap, sekejap. Aku tahu, aku try, aku try, aku try. Try, mana dia? Toyo! Mak mu panggil ni, makan nasi. Kiri ke kanan? Ke kanan. Sekejap, aku tak faham jalan. Aku tak faham jalan. Sana, sana. Kalau dia mari, dari sini, kiri. Okay, dari ikut. Toyo! Dari belakang tu. Dari sana. Allah Akbar, Allah Akbar. Weh, aku apa benda? Aku apa benda? Allah, aku tak apa jalan. Entah. Eh, aku nak lalu. Oh, aku kat sini. Entah dia, entah dia, entah dia. Sekejap, mana jalan ke sana? Mana jalan ke sana? Mana jalan ke sana? Weh. Sekejap, sekejap. Weh, tu dia, depan aku tu. Macam mana aku nak buat? Aku tak boleh jalan. Dari situ punya dia tadi. Kan ada dua ekor sebab aku dengar belakang tadi. Aku dekat betul-betul dekat dia nampak dah. Sekejap. Tu petunjuk mana jalan nak pergi sana. Entah. Sini. Tu nampak tu.
Dapat tarik pergi sana. Ya, betul ada jalan sini kan? Jalan sini kan? Try. Tak masuk. Tak masuk. Dia. Ya. Tak masuk asyik. Mana? Tak beli night vision tolonglah. Tak kedai jual night vision ke? Mana jalan nak masuk? Kat sini ya. Pegang. Oh nak kena buat ni. Oh itu. Itu jalan masuk. Eh pegang. Bongok lah geng ni. Dia depan aku je weh. Jalan mati ke? Jangan cakap jalan mati lah. Ah sudah. Takkan aku nak on flashlight pang muka. Memang kena sebab lah. Okay ya. Silap aku kat sini ada fitus tu eh. Siapa nampak tak? Siapa nampak ada Atoyo depan. Oh ni tu jalan dia. Ni tu jalan dia. So aku duduk sini. Lepas tu aku duduk belakang tiang sikit. Aku suruh flashlight. Saya mau tengok mana pro buat. Saya mau tengok mana pro buat. Okay. Gini. Lepas tu kepala bapak ni. Waduh. Itulah orang kabur. Orang tu bercakap. Lain kali jangan berlagak. Haa dia tangan lagi, tangan lagi. Haa fight tupik gitu semua. Sikit-sikit nak berlagak. Macam orang bongok aku tengok dia. Jangan berlagak kalau tak jadi lagi. Okey macam ni, macam ni. Sekejap, mau tengok eh, mau tengok eh. Haa mari. Mari. Mari, mari dia. Haa aku gomu. Haa masuk bagat aku. Roger, roger. Rusa masuk kampung, rusa masuk kampung. Tutup. Buat apa tu? Oh, jet out. Zing, rusa masuk kampung. Dia dah ditangkap setmu, masuk J setmu. Sebab benda, dia curi bah. Ah, minyak Hanzo je, kejut aku. Dia pun curi bah setmu. Wow. It's okay, kita dah berjaya menangkapnya. Tapi aku dengar macam ramah bunyi ni. Kiri kanan bunyi dia ada ramah ke? Mana kucing ni? It's okay. Lalu kita mati kita buat lagi. Ha, apa payah sangat? Okay. Apa ni? Kucing apa ni? Etik key. Yes. Oh yeah. Mana etik key? Aku tak ingat jalan. Geng ni perlukan otak yang kuat saya mu. Mana eh? Jalan. Entah. Otot. Allah siangnya dia masuk penjara. Ye. Alalala. Ha ni ada bateri satu. Aku reload dah. Kita bazir bateri emo. Kita tokek bateri kan. Daripada dulu lagi. Senang sah. Ngak tu. Ha, kunci untuk main game itu sangat mudah saya emo. Kita tahu musuh kita beres. Satu nasihat aku kalau main game itu jangan belagak tu je. Hehehe. Jangan jadi macam aku. Mana tempat aku pun entah. Betul ke ni? Ya kot. Macam jalan-jalan mati je. Eh tak. Betul. Kan? Okay saya emo. Ada jump scare lagi ke? Gelap semacam je ni. Mana etik key eh? Sekejap. Tuh lah aku. Haa ah, ni tah. Alright. So kita akan masuk. Ada benda kat dalam. Door is unlocked. Are you guys ready? Oh my god. Ada benda kat sini. Ada benda kat sini. Tak ada. 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 Atu lagi ke? Aku dengar something kat dalam. The door is locked with key. You need second attic key. Wow, this game is very genius. Dekat dalam. Aku dengar bunyi sih. Ni ke bilik sih? Aku dengar bunyi bilik sih. Ni ke? Oh yes, dandang ada sih sini. You. Okay, kita sih dulu. Banyaknya kertas SPM. Siapa dia buang ni? Eh? Teruk betul vandalisme. Okay. So, ni macam tangga ni tangga ke bukan? Bukan CSGO sebenarnya. The door is unlocked inside. Ada side ada apa? Oh, ada seorang budak yang rambut mohok tengah menjaga kotak. Dan kita misi kita untuk mencari kotak tu. Tapi, siapakah yang duduk di atas kursi tu? Saya tidak tahu. Sekejap. Tu bunyi siapa? Tu bukan bunyi Toyo. Tu kita lalu mana? Ini ke? Oh, ini ada jalan. Macam ni. Ah! Ke ada orang yang siapa dia pegang sabit tu?
Oh, kosong tempat ni. Eh, tuan ku. Tu nak pergi mana ni? Eh! Hai. Awak ni comel lah. Nak tak awak jadi crush saya? Tak nak. Apa tu? Itu bateri. Terlilup jap. Wah, takutnya. Marahnya dia. Backgang no. Ada benda. Ada benda-benda. Bateri lagi. Tempat ni sangat gelap kamu. Dan luas. Maknanya kalau luas, mungkin ada something yang akan kejar, kita akan boleh lari. Betul tak? Betul lah. Bak benda. Bak aku main game kot. Apa tu? Ingat kucing ni. Kita nak ke mana sekarang? Ni ada pintu. Sana macam ada lubang. The door is stuck. Nasib baik stuck. Maknanya ni je jalan dia. Ada jump scare. Tak ada. Okay. Besar ni tempat ni. Okay. Ni jalan lagi. Weh! Weh! Mu jangan jump scare aku! Aku kat kepala mu je ni. Tolong jangan jump scare aku. Mu adik-beradik ni. Dua orang eh. Relax, 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 relax. Jangan siapa aku suluh mu dengan torchlight. Bateri aku full. Jangan aku suluh. Oh ni tau. Maknanya je ya. Kau bukan. Jalan lain. Dia kat sini. Oh ni tau. Ada benda kat sini. Ah! Apa benda tu? Apa benda tu? Ha? Apa benda tu? Hantu baru. Hantu baru sekmu. Dia pergi mana ni? Dia pergi sini. Eh! Betul ke? Sekejap, kita check dalam ni dulu ada benda. Sini tak boleh masuk. Sini tak boleh masuk. Sini ada jalan ke? Tak ada. Entah. Batu baru sekmu. Apa kelebihan dia? Oh. Ni macam ada jalan ke belakang tu. Hai, nak peluk? Alah-alah, mari sini. Mata juling. Mata dia macam mata ikan ke? Bukan macam mata manusia, mata ikan. Okay, yang ni tarik. Okay. Nak peluk ke? Tak boleh. Marah bini aku. Okay. So, kat sini kita boleh masuk. Okay. Masuk, nak gimana? Allah, sepiknya. Biar aku kuru. Hey, aku memang aku. Jangan jump scare, jangan ada pala keluar ni. Ingat ni pulang ke? Okay. Dia kalau hantu yang mari jerebar itu sekali dengan bunyi tu kita rasa takut. Kalau hantu yang mari jerebar tapi tak ada bunyi, dia mari seria. Ha. Seria tu lagi bahaya kat mu. Macam pulang. Allah, sepiknya. Sebab apa aku masuk tempat-tempat gini eh? Ya, ya. Aku dah minta tapak kaki. Tak ada apa-apa. Ada benda sini. Sini ada barang baku ada benda. Belakang pintu ni ada benda. Ada. Hai. Weh yo, ramanya. Boleh saya lalu? Boleh kan? Ah! 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 Weh, janganlah dadah tu. Ji. Dengan anjing aku tu. Celaka macam patung. Aku asyik mati dengan dia je. Hatu lain ada lagi tu. Hak, muak. Buat apalah rambutmu gitu. Udah lah, aku rasa nak retak lah dengan muka-muka ni. Oh, ni selagi. Buat-buat konon-konon tak ada benda-benda. Lepas tu ada budak mari. Sekejap, kalau dia kepung aku, macam mana aku nak buat? Okay, aku panggil dia dulu. Okay, dari sini. Daddy, pelhorokmu daddy. Sini baby. I want play to you. Come. Ha, aku tunggu belakang pintu eh. Mana seluruh ni? Alah kedek-kedek. Alah kedek-kedek bucu. Eh, apa kepung? Okay, mana lagi? Ha! Alah kedek-kedek. Ah, mu! Mu! Hidup! Hidup! Marah ni, marah. Mana lagi? Mati-mati balik dengan baby. Tak ada lain ke hatu nak buat? Ni, okey lah. Hatu baby daripada hatu lain. Telepok boh. Yang ni boleh bunuh lagi. Ah, rambut berpaku. Bisa saya ambil baterinya? Bisa kan? Kamu duduk situ aja ya. Saya pusing tiang sebab takut kamu hidup.
Kalau tak nak mati, jangan hidup. Ada benda kat sini. Ada kursi, takutnya. Tapi bahaya juga kalau ada kursi tiba-tiba ni benda. The door is stuck. Okay, it's okay. Kalau door tu stuck tak apa. Tu ada jalan ni. Ni gimana? Sekejap, kita tengok pintu ni dulu. Door from inside. Okay, sini jalan. Duduk cacak ke? Kita reload dulu, apa-apa pun. Tak boleh cakap banyak sekejap. Mari hantu ni, bahaya. Kalau biar hantu yang ada orang tak apa, aku boleh borok dengan dia. Malangnya ada hantu, aku seorang je lah rumah ni daripada tadi. Daripada hari tu. Daripada bulan lepas. Tak habis-habis lagi geng ni, macam hidup. Ambil bateri boleh? Boleh tak? Boleh kan? Boleh lah. Ada jalan ke kanan dan ke kiri. Ke kanan ada apa? Ada benda-benda. So jalan dia ke kiri. Ada benda-benda kat sini. Tak boleh pakai talisman lah kat baby tu, tak silap aku. Ke boleh? Oh, nutup pintu dia. Okay. Sabar jap. Aku dah bawa nak masuk ni. Ada benda-benda yang jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak benda-benda. Okay, ni ada bateri lagi. Jangan hidup. Alah, jomel lah bentuk ni lah. Pipi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa yang jadi kat sini? Tolong. Itu tu gimana? Jangan hidup lah. Aku tak takut lah tengok muka mu. Ni boleh buka? Okay, ni boleh buka dah. Dia buka dulu. Okay, tu tempat safe. Kita stand by. Takut aku ambil benda-benda ni, ada benda yang akan jadi. Okay, ni dah pun dah boleh buka. So, yang ni pergi ke mana? Ni pergi ke mana? Aku tak ingat ni pergi ke mana. Tu tempat benda tu. Macam ada jalan kok. Tu ada pintu. Lihat. Ni. Sekejap. Aku tak ingat lah. So. Okay, ni ada kertas. Baca dulu. Now I can secret hide my wife. She's a witch. Everything is clear now. I understand my people have left house. Aku tak baca. Dalamnya ada benda. Sekmu. Aku dah bawa nak ambil sekmu. Super apa? Wudu talisman. Maknanya kita tak boleh save ni. Attic second key. Okay. Kita save. Allah akbar. Aku dah agak. Second key kat mana? Kat sini. Dah. Ada benda kat sini. Mana? Macam mana nak buka tangga ni? Mana suih? Ni tak suih. Dia. Oh yes. Oh kat sini. Tembus sini. Weh, aku naik sini lah. Aku naik seria dah ni. Duduk sekejap. Mana tempat nak bakar? Akbar. Mana? Jangan ada orang puang. Mana nak bakar? Sini. Sabar sekejap. Jangan ada. Tolong. Aku sayang mu. Mu sayang aku. Kita berbaik-baik. Okay. Dia tak ada. Nice. Hey, bayang kejut aku. Okay. Kesih ya. Kesih dulu. Penat main game ni weh. Lagi penat pada mu bersukan tu. Pada mu jing baik main game tu. Okay, sayangmu. Itu sahaja episod kita pada kali ini. Aku harap mu sangat terhibur. Mungkin aku membosankan sebab aku muka lapu. So effect kalau ada jump scare tu tak terlalu kuat kat aku. So aku harap kau suka. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. Bye bye.